Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangimali kali Bu Vina, wonten ing piwulang basa Jawi kelas gangsal MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Pripun kabare lare-lare? Mugi-mugi sami sehat danten nggih. Tesi semangat sinau nggih lare-lare. Ayo sedherenge sinau sareng-sareng kali Bu Guru maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lare-lare ingkang saleh lan salihah, dinten niki kali Bu Vina badhe sinau maos ukara mawa aksara Jawa ngangge pasangan H dumugi La. Ancasipun sinau dinten niki yaiku saksampunipun pirsani video, lare-lare saged maos ukara mawa aksara Jawa ngangge pasangan H dumugi La kanthi bener. Alhamdulillah wingi nane sampun sinau nulis ukara nggih. Dinten iki kali Bu Vina badhe dibahas tugas ingkang sampun digarap wingi nane. Disimak nggih. Wingi nane sampun garap nggih. Iki wonten ukara pinter ngaji. Jadi dipados pundi aksara sing diwaos mati? Pinter. Berarti ngaji enten mboten enten nggih. Nah, rajang berarti pemriki enten aksara masing diwaos mati. Mulai pinginane pasangan aksara Jawa iku kangge mateni utawa ngilangake aksara vokal. Berarti kalau sudah ditemukan huruf matinya, kita menentukan pasangannya. Pasangannya ada di depan huruf matinya. Jika huruf matinya na, berarti nanti kita menggunakan ta. Kemudian jika ada huruf mati ra, berarti kita bisa menggunakan pasangan, juga bisa menggunakan sandangan. Di sini bisa kita bisa menggunakan sandangan layar. Tuh, kita tulis bersama ya. Pi berarti pa, ben moni i, deke i mu, lu, moni pi. Lajeng na, tanda iki na, walaupun di sini hurufnya mati, tapi harus tetap ditulis ya, anak-anak. Na, nah, ini fungsinya pasangan itu untuk menghilangkan huruf vokalnya. Jadi biar dibaca mati, berarti harus menggunakan pasangan. Pasangannya huruf yang ada di depannya, itu huruf ta. Nah, di sini pinta, pinte, berarti bermoni e, keke. Pinter. Nah, untuk monitor biar bunyi R berarti tadi bisa diberi sandangan layar di sini. Terus diwaos pinter. Lajeng, nah. Pasangan K. Nah, di sini
biar bunyi O, nanti menggunakan tali tarung. Jadi di sini bunyinya O. Tapak ko. Nah, di sini ada huruf na, ditulis lagi huruf nanya. Karena di sini nanya mati, berarti untuk menghilangkan huruf vokal kita menggunakan pasangan huruf yang ada di depannya, pasangan da. Biar bunyi U dikasih suku, biar bunyi Ra dikasih layar. Ini bacanya dur. Betul sih was? Ta, ta, on, dur. Terus nih, ampun kesupen, mangke, ingkang boten leres, saged dipenerakan teng buku tulis. Saniki, kantun latihan, maos aksara Jawa, mawa pasangan aksara Jawa. Guru gadah tulaga. Cobi, tamriki, enten aksara nopo nggih lare-lare. Gi niki aksara ka. Ka, gegeki suku, dados munine ku. Sandangan, anime sandangan apa nih ini? Sandangan cakra, berarti untuk menulis huruf R ya yang di tengah-tengah. Berarti kalau U menjadi kru. Nah, aja Miki, Miki aksara apa? Aksara pa, leres. Pa, kayak suku, dan terus moninya U. Ajar Miki aksara K. Nah, teng mriki enten pasangan. Berarti aksara K niki diwaose mati. Nah, karena di depannya ada pasangan, berarti huruf K-nya ini dibaca mati, tidak ada huruf vokalnya. Bukan huruf K. Bukan ya? Tapi huruf A-nya hilang menjadi pasangan aksara apa? Ini pasangan aksara H. H dari suku dan dose bu. Tapi kamu ini sana suku nih. Saket aksara H itu saket diwaos A. Menari enten suku nih saket saket diwaos U. Kamu ini enten aksara Ra. Terus Ra dari sandangan cetak dan dos moni am. Diwaos rang. Berarti saged temriki diwaos napa? Aksara niki diwaos krupuk urang. Saged nggih? Iki tulaja nomor kali nggih, guru enter ukara temriki. Jadi saged diwaos aksara apa nggih lare-lare? Aksara ma. Ini supen. Lajeng enten sandangan cecak berarti diwaos ang. Mang. Iki enten aksara ka. Enten aksara ta leres. Nah, mriki enten pasangan guru berarti nek wonten pasangan niki huruf vokalnya ical. Huruf vokalnya hilang jika di depannya ada pasangan. Berarti hanya huruf T. Mangkat. Niki pasangan apa? Niki pasangan sa. Sa dari ki pepet. Monine se. Aja enten paksa aksara ka. Ka dari ki taling tarung. Berarti monine ko. Aja paksa aksara la. La temriki enten sandangan wignyan. Sandangan wignyan itu kan ing ganteni aksara mati H. Berarti H temriki. Agar berarti temriki diwaos napa? Mangkat sekolah. Agar nggih. Alhamdulillah, lare-lare sampun saged nggih maos ukara mawa aksara Jawa ngangge pasangan H dumugi La. Saniki cobi digarap latihan saking guru wonten ing link Google Form.
Alhamdulillah, matur nuwun lare-lare ingkang sampun nyimak videone Bu Vina. Mugi-mugi saged paham sekanten nggih. Ampun kesupen mangke digarap tugase. Ampun kesupen salat gangsal waktu lan maca Al-Qur'an nggih. Sederenge Bu Guru tutup. Ayo maos hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.